warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Perhadiran Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau lihat-lihat ini. Ada bos besar kita, Bapak Kemin sedang memanen jambu Citra Madu Kraton ya. Oke, langsung saja kita saksikan teman-teman. Inilah proses pemetikannya. Kemarin ini buahnya sangat lebat sekali, rantingnya pun sampai tanah ya. Panen nyampe tanah nih, karena buahnya saking lebatnya. Oke, bisa saya tanya-tanya sedikit Pak ya? Boleh. Kalau ini misalnya dari pembungkusan sampai panen ini memakan waktu berapa lama ya? Ya paling enggak minimal 20 hari. Oh, kurang lebih sekitar 20 hari ya. Kalau untuk dari bunganya sampai pembungkusan minimal ya 1 bulan kurang lah. Kurang lebih 1 bulan ya. Oke. Ya, teman-teman, misalnya dari bentuk muncul bunga sampai usia pembungkusan kurang lebih 1 bulan ya. Sedangkan dari pembungkusan sampai pemanenan ataupun pemetikan kurang lebih 20 hari. Nah, untuk perawatannya gimana ini Pak supaya buah bisa lebat seperti ini? Kalau perawatan yang mudah lah ya, dengan menyemprot sama pemupukan aja. Oh ya, pemupukan, penyemprotan rutin lah ya, konsisten ya. Kemudian mungkin pruning ya, pemangkasan, tunas air yang masih muda kayaknya ya. Biar pencahayaannya cukup panennya, karena kemarin curah hujannya cukup tinggi, jadi buahnya banyak yang jatuh ya, banyak yang busuk. Tapi ini sangat jumbo sekali teman-teman. Ini dan jambu air Citra ini sekarang lagi jadi idola ya, karena rasanya yang sangat manis. Juga ada teman kita Mr. Yudi, semangat awas, hati-hati karena jambu air ini cukup rentan ya, ataupun apabila pemetikannya tidak hati-hati maka akan rawan rontok. Jadi banyak yang rontok dan busuk ya. Memang jambu, pohon jambu ini selalu berbuah sangat lebat. Yang pohon sebelahnya ini sudah plastik bekas pemanen sebelumnya ya. Kemarin ini sangat lebat sekali. Sedang dilakukan penyortiran ataupun pemilihan, pemisahan antara yang busuk dengan yang bagus, kemudian siap dipasarkan. Wah, mantap.